masa depan kebahagiaan. Karena cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar biasa. Rindu buatan, rindu sungguhan, susah dibedakan. Karena cinta sudah direkayasa, banyak bocah disulap dan dewasa. Dunia kaya adat budaya tak lagi terjaga. Banget lah Mbak Mer, dari anak-anak masih kecil tau gak sih. Kadang-kadang kalau si Abel sama adeknya lagi main sepedaan, Devano tuh masih yang baru belajar jalan gitu-gitu. Kan udah lama nih sendirian. Kemarin kan terakhir ada pacar, aku tahu juga. Kok kamu tahu aku sendirian apa enggaknya? Ah, berarti ada nih. Berarti kadang-kadang begitu. Ah ya. Tapi kan biasanya kan namanya Meriam Bellina, bintang film terkenal gitu loh, eksis sepanjang masa, sepanjang zaman. Masa sih kan kita gak kenal berarti? Karena aku suka gak expose. Sekarang kan gak semua, kan gak semua, semua privacy harus dikasih tahu. Berarti ada dong sekarang orang yang lagi. Ya bisa ada, bisa enggak. Iya, Ayy. Jadi misteri ini ya. Misteri banget sih. Kan seru kok ada misteri dikit, daripada semua-semuanya tahu kan. Benar, benar. Tapi kita juga kedatangan salah satu orang yang pernah ada di kehidupannya. Kehidupan Mbak Mer. Oh. Jadi orang ini terkenal, waduh. Laki, tapi sosialita. Oh. Karena dia selalu setiap hari itu setelannya minimal 5M. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemana-mana naik mobil sport, supercar. Naik mobil supercar ya. Mungkin penonton gak paham 5M itu maksudnya apa. Muat, 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 muat. 5M itu 5 miliar. Ya benar, muat kesian ya, penodoran ya. Kalau gak percaya langsung aja kita hadirkan ini dia. Hot Mom Peres. Bang Hot Mom, apa kabar Bang Hot Mom? Kenapa? Tunggu dulu. Tiap jalan tangannya begini tuh kenapa? Bang, Bang. Lu sanggulnya tinggi banget. Kok Bang? Habis? Saya ini Hot Mom. Hot Mom Paris. Iya. Jadi saya ini adalah mommy-mommy yang hot dan suka Paris. Maksudnya ini abang yang pengacara itu Bang. Mana? Iya, abang. Abang sudah tidak jadi pengacara, sudahlah. Jadi apa sekarang? Harta aku sudah habis. Tunggu sebentar. Oh, pantesan cincinnya cuma satu. Ini badannya segede ini, atasnya hijau, pakai sanggul, malah kayak buto hijau ya? Dicari dong tasnya. Aku sudah bosan sama tasku. Tasnya dilempar. Kemarin aku beli tas ini, kalau nggak salah 120 juta. Wow. Abang beli tas itu 120 juta. Eh, 127 juta. Perasaan kemarin di pasar 35.000. Ini saya beli tas ini di Paris, ini dikerjakan oleh satu orang. Siapa ya, namanya? Iyalah. Boleh tahu enggak siapa namanya? Ini dibuat di Paris. Ya, satu, iyalah, orang. Satu orang. Satu orang, saya lihat sendiri dengan mata. Kamu masih aja emosi sama saya ya. Emang saya masih suka gitu kalau ketemu. Saya masih lihat canggul kamu ya, Hot Mom. Hah, kamu rindu sama saya ya? Iya. Hot Mom. Pak Hot Mom,
Biasa kan Anda fantastis nilai apa yang dipakai. Boleh diceritakan dari ujung kepala sampai ujung kaki harganya berapa kira-kira? Rambut. Ini saya perawatan karena rambut saya aslinya itu tipis. Oh. Tipis. Rambut saya itu tipis. Tipis banget. Tipisnya megah. Tapi karena saya harus perform, ini rambut saya buat di New Zealand. New Zealand. Oh, jauh banget ya. Jadi ini rambut ini, dasarnya bulu domba. Ya, ini saya buat kurang lebih 750 juta. Wow. Boleh megang gak, Bang? Fantastic. Wow. Oh, hey. belum. Dombanya kebetulan domba sensitif. Kayak hidup. Baju. Jas. Ya. Berapa sih? 350. 350 juta. Juta. Ribu. Saya rasa dari semua yang paling mahal kemejanya. Kenapa, ya, Pak? Kerutan beda ya. Ini bahannya kayaknya bahan berkualitas. Iya. Karena bahan kemeja ini mampu menahan beban seberat ini. Oh iya. Bahannya khusus. Relaxin. Jangan ditahan, relax. Nah, yes. Ini berat loh, tapi dia mampu menahan beban. Bahannya khusus. Iya. Celana? Celana. Saya sudah lama pengen ngajak kamu belanja. Emang dulu sering ngajakin belanja, Bang? Kamu ini terus saya tahu merek tuh dari dia. Pengen muntah gua. Beneran, Bang. Kenapa sih, Bang? Kayak deja vu ya? Bukan, bajunya bau. Beneran, Yang. Lah iya 350.000 sekali jahit sore, malam jadi. Ya, rambutnya ubanan. Ya iyalah, ini uban rindu karena engkau. Tapi benar loh, Mbak. Emang? Enggak, tapi ini benar, ini serius. Aku kemarin ketemu sama mantanmu itu, syuting bareng. Terus tiba-tiba dia lagi ngomong gini, rindu sama Mbak. Namanya aja masih sering disebut di acaranya dia. 5 tahun loh, 5 tahun apa 6 tahun gitu. Kangen katanya. Katanya dia cinta ini. Mbak, kalau kata si Abang tuh, dia cama. Kamu jangan ngomong gitu depan dia, dia gengsi lah sebut dia rindu. Kalau Abang sendiri yang paling dikangenin apanya, Bang? Mulutnya lemes banget. Kemarin gua ketemu begini-begini kayak lemong. Ah, lu juga sama. Bang, kalau dulu lagi jalan bareng lagi. Silakan ngobrol ya. Di. Anggap aja rumah sendiri. Iya, duduk. Iya, duduk. Aduh. Katanya dulu kalau lagi belanja, apa aja yang ditunjuk dibeliin ya, Bang ya? Oh, saya beliin. Oh gitu ya, Bang. Iya. Semua saya beliin, sampai toko-tokonya saya beliin. Wah, orang kaya. Sampai di toko tiap bulan, listriknya gue yang bayarin. Oh, berarti Abang nyewa itu. Abang nyewa, Bang. Kenapa di studio ini kuning ya warnanya? Iya. Kacamatanya, Bang. Kamu kuning. Kacamata, Bang. Nah. Terah. Kamu ingat kacamata ini kita beli di Milan? Seriusan, Mbak. Adinda. Oh, manggilnya dulu Adinda. 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 Gue mau ngorek-ngorek takut. Ya, Mbak, beneran tuh. Kan kadang-kadang si Bang Hot Mom itu... Kayaknya kenalan kamu deh, orang saya deh. Oh, kayaknya lo kenal banget kamu deh. Ya, gue dibalik deh, dijulitin nih. Ditanya dia sering cerita. Bukannya mencuri rumah kamu dulu. Iya, emang bener tuh, Mbak, suka dibelanjain. Permisi. Kenapa, Mbak? Saya mau ganggu sama omnya dulu sebentar, boleh? Boleh. Di, kok dia om sih lu gak lagi kuat? Ini jelas-jelas perempuan. Aduh, saya ini infonya om loh. Bude. Jangan bilang perempuan, jelas-jelas ini diambang kekaluan. Ada perlu apa, Mas? Udah jelas-jelas kondenya setinggi ini. Mau ngapain? Katanya dia lagi butuh sosok berondong yang... Oke. Astagfirullahaladzim. Siapa? Karena kebetulan kan sebentar lagi mau lebaran. Iya. Nah, gue butuh gitu buat beli-beli baju beduk gitu kan. Panas. Kamu bisa mengingat. Ya ampun. Waduh.
Bodoh. Sakit jiwa. Bentar, tunggu bentar. Boleh diangkat tangannya. Mama Is, mau daging kebab gak? Gue baru makan nasi biryani tadi. Sini duduk, Dek. Udah kenyang. Ini anak saya. Astaga. Ini katanya mau ini agent Brondong atau anak sih tadi bilangnya agent Brondong mau suruh nyariin Brondong. Iya, tadi kata orang subuh agent Brondong. Iya, ya benar. Agak-agak enggak disensor ya? Oh, kumis. Oke. Okay. Eh, tar dulu lihat. Aduh, kayak ini lo orang-orang di sawah. Badan lo gede banget, Igun. Jadi kayak buat Natalan gitu ya. Gimana? Apa gue ikut aja? Gue mah ikut aja. Gue mau ngorek-ngorek ya, takut, Teis aja. Reka adegan dong pada saat lagi belanja-belanja sama Mbak Mer. Ya. Ayo Bang Hot. Ayo, mau belanja. Oh. Gak inget tuh. Hah? Udah lupa? Oh udah amnesia Mbak E. Udah gak pernah dipakai barang-barangnya? Gak inget tuh. Udah dibuang semua? Gak ada. Udah gak ada? Nggak pernah ada. Oh, nggak ada. Jadi nggak pernah dibelanjain sebenarnya. Padahal saya royal loh orangnya. Masa sih, Anda suka ini halu? Enggak, terakhir. Saya ingat saya dulu kita beli lipstick bareng. Makanya kamu harusnya tanya sama dia. Kamu kan sering cuma jadi dia. Emang dia mah informan sebenarnya. Gosip-gosip terbaru lah kalau dia. Semua berita-berita terkini. Infotainment aja lebih. Oh, salah. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Infonya bagus, infonya keren. Bang, boleh ini tuh dong, Bang. Dicontohin lagi, Bang, kalau misalkan Abang lagi liburan di Pulau Dewata tuh. Oh, kalau di Pulau Dewata saya party. Nah, oh. Coba dong, Bang. Oh, tapi biasa kalau saya party saya pakai handuk. Ada kok handuk di sini, ada? Ada. Ada kok handuk, ada. Saya biasa handuk sampai taruh perut atas gini. Ambilin handuk dong. Ada ya? Ada. Ntar saya cariin handuk. Tunggu dulu nih rekan. Bang. Kamu dari tadi enggak dengar suara burung ya? Hah? Emang ada? Ada apa? Hah? Emang ada? Bang sekarang. Ada anduknya? Enggak ada yang muat ya? Enggak ada, Bang. Adanya apa? Adanya sarung. Adanya kain, Bang. Kain. Ambillah kain itu. Warna putih enggak apa-apa. Kapan, Mah? Bahan warna putih kan gak harus kain kapan. Pura-puranya ini aja deh. Jalan-jalan aja. Gak usah jalan-jalan, sekarang kita mau main games. Jangan mengorek luka lama lah. Oh iya. Ya, kasihan Mbak Mernya. Iya deh. Mendingan kita main games aja, Mbak Mernya. Kita main game sama 3 orang yang udah datang dengan membawa persyaratan, yaitu pakai topeng superhero atau berdandan seperti superhero atau bikin topeng unik mungkin ya. Udah ada 3 calon, yang pertama ini silakan masuk. Wah, ini yang tadi ya. Pulek, ini bagus nih soalnya berkorban badannya dihijauin. Yang ini reok, ala-ala reok. Yang ini, wah keren banget ini. Ini apa ya, ini apa ya? Ini apa ya, karakter apa ya ini ya? Itu mas, tau gak mas ini dari mana? Ininya apa, ini apa nih? Ini kayak chatnya habis ya. Ininya nih, look-nya nih apa? Karakternya. Contoh dari negara mana? Rekonorono sebenarnya juga. Oh yang ininya Dika, yang pasangannya sama ini biasanya. Iya. Oke, jadi kalian bertiga kan di pasangan masing-masing sama satu host. Mainnya adalah main figura plastik. Contoh permainannya seperti ini, kita lihat di tayangan dulu. Permainannya pakai figura plastik, ini gampang banget. Ini bukan cepet-cepetan jebolin plastiknya, melainkan pasang muka terjelek. Ditempel terus ditarik ke belakang. Ya. Pasangan yang pertama Wendy sama masnya, buka topengnya gak apa-apa. Buka topeng. Oke, Wendy pegang. Di sini.
Kasihan banget tau si ini apa namanya si Hulk. Ininya ampe ini ngecap. Pasang muka terjeleknya ditempelin ke muka terus ditarik. Terus ditahan ya. Biarin kamera ngeliat dulu muka jeleknya kalian, oke? 3, 2, 1, mulai. Muka gua kan halus. Oh. Okay. Sekarang Dede. Dede sama yang hulek. Oke. Okay. Dede sama Dede. Dede sama kita itu. Yang gede aja, yang gede. Ih. Ih. Muka muka satu. Ayo. 3, 2, 1. Mama E sama Mama. Ayo dong. Mama merah tanda. Rusak mereka aku. Si gendut kemong sialan deh. Cantik. Ayo. Si gendut kemong, Pak. Jangan takut jelek, jangan takut jelek. Ayo enggak boleh, enggak boleh cantik di sini. 3, 2, 1. Tunggu dulu. Tadi mana sih? Bulu kan enggak?
lu bilang tadi gini, "Mah, ini pegangin buat Igun sama Mbak Mer." Kenapa gue yang main ya, Wak? Gila. Oh, nah, Igun kapur. Igun kapur. Oke, nih buat yang udah dandan masing-masing dapat 300.000 ya. Oke, dapat hadiah 300.000. Oke, makasih. Makasih ya udah bawa dandan-dandan yang seru. Itu baru ganteng. Eh, dari mana? Baru gue tadi dikasih kreatif, ini buat Igun sama Mbak Mer, kenapa jadi gue yang main? Lu kayak gue nggak nongol-nongol. Yang baru kali, Wen. Ini baru, mana ada baru udah kondor begini. Lurci deh lo, ah. Dibalik begini. Enggak, nggak tahu depan yang mana lo, PA. Sama, Pak. Eh, keburu lupa nih, gue mau ingetin aja buat pemirsa yang ada di rumah. Besok atributnya yang datang harus menggunakan atribut dangdut ya. Jadi dangdut apapun ya. Itu. Misalnya bawa suling, bawa gendang. Atau dandan kayak penyanyi dangdut, Bu. Bisa. Maksud lo penyanyi dangdut kayak gimana emang gayanya? Nah, misalkan yang karakter kayak Bang Haji, pakai ya, ini. Atau kayak Ais Dahlia. Kuning. Ya, udah. Ayo bebas. Jo, kita. Kalau bawa penyanyi dangdut boleh? Boleh. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat video-video viral, terus nanti kita akan contoh gerakan-gerakannya ya. Ini video yang pertama. Gue, aku pakai bedak ini dari untuk kecil ya. Aku umur 11. What? 3.400. Aku ntar pakai bedak ini lagi supaya putih bengetnya. Jeng tangannya, jeng ininya, punduknya. Ini itu dari bunga jerawat ya. Ini tuh bagus dari kecantikan. Ini makeup tutorial. Tapi anak kecil tadi. Igun nama Dek, boleh nama Dede kayaknya lebih pas. Boleh. Igun mau nyari duit habis selesai. Iya, yuk. Coba, pokoknya lihat ke kamera, kamera ntar zoom yatun. Kamu Kak Dimas, zoom, ya kan? Zoom, kamu jadi ceritain bahwa bedak ini bedak yang mujarab, harganya berapa, pokoknya ala tutorial. Ya. Paham ya, Teh? Paham. Paham. Oke. Siapa saya dulu, Lala? Dulu. Yuk, kita berdua. Oke, ya, siap. Dua aja langsung. Action. Satu, dua, tiga. Kita lagi pakai bedak, iya, bedak, iya. Bedak ini tuh bagus loh buat bedak muka. Kita nih ngaluskan muka. Caranya gak gitu. Lek lagi, bukannya merem. Oh, begitu ya, paling bagus. Paling bagus begitu. Jadi cepet, bagus mukanya. Coba deh kamu berdiri diam. Nah, kayak gitu. Jadi gak usah diginin lagi, Pak. Ditiup iya, langsung. Iya, ini mengancakan kulitnya. Yang kendor kan berapa harga, Nak? Iya, 205. 205. Meser tahun. Meser. Iya, ih. Entar. Meser. Tapi itu apa sih? Meser itu apa sih, meser? Beli. Meser itu. Oh, ini meser? Tantan. Kalau Abdi, kita meser. Tapi Abdi beser. Kebanyakan minum ya. Lanjutkan. Jadi caranya gampang. Hasiatna kunaon hasiatna. Hasiatna lumayan. Hasiatna kenaon. Bisa perih panon. Bisa perih panon. Oh hasiat kunaon jadi perih. Kan merah. Oh bisa mata perih. Katanya bisa. Nih tuh. Orang beli bilang hasiatna. Oke cukup, terima kasih. Oke terima kasih. Ya. Sekarang kita punya ini dia tayangan viral yang kedua. Ya. Oh yeah. Oh yeah. Pokoknya kalau di acara ini sampai lebaran tulang lu belum patah harus gitu. Sikat wae lah. Sikat wae sok. Aku udah pada bingung. Ini ceritanya mau pergi sekolah. Boleh. Standing. Astagfirullahaladzim. Lu duluan. Lu duluan baru gue. Lu kalau mau jatuh ya, ngintung. Ya. Ini masih jengkang aja, Pak. Dia badannya elastis ya. Lunak ya. Iya lu. Langsung ngok aja bisa gitu. Gak pernah apa lu.
Lu enak-enak bercanda yang sono, prepet. Gua denger lagi. Yang sini lagi ketawa-ketawa. Kan baunya baru nyampe. Parah nih. Pak, kenapa? Sengir, Pak. Ayo dong cobain. Ayo. Apanya? Orang joknya udah lepas. Joknya udah lepas. Enggak, dicopotin. Bahaya itu, lihat. Bahaya. Kalau masuk, waduh, selesai. Jangan, udah sakit tadi. Gimana, Pak? Oh, Dede mau nyobain lagi? Aduh, Pak, kena kuping ntar masuknya. Gak bisa ini. Gak bisa. Gak bisa itu. Pak, bawa ke Santa dulu gimana? Ya, benerin. Gak bisa ini. Gak bisa, orang rusak. Ya, jadi buat kalian yang mungkin punya video-video viral, silakan kirimkan video viral Anda ke Instagram, alamat Instagram, @jck_desaratu. Yeah. Tapi mudah-mudahan itu keliat ya. Yeah. Soalnya sekarang yang punya Instagram lagi jualan puding. Jualan puding sama jualan kalah buat. Ya, jualan puding semoga yang ngirim-ngirim berita viral itu bisa kelihatan. Mau lebaran Cin, paham kan? Yeah. Oke. Nah, Ibu gak mau nyobain. Ah, gak usah deh. Gue ada urusan nih sama Pak Dika kayaknya. Yeah. Oh gitu. Okay. Udah, bawa lagi dah deh. Makasih ya. Makasih ya. Istirahat dulu ya. Karena sekarang saatnya kita mau kuis. Ah, mau dengerin lagu ah. Play. Berisik. Berisik, kecilin. Tahan dulu, nanggung nih, enak banget. Kecilin, berisik. Udah ikutan aja joget. Ah, gak mau, bukan lagu gue. Ya Allah. Berisik. Iya. Berisik, Kenapa sih? Berisik banget. Lu mending ikut gue joget-joget. Ya kenapa gue harus ikutan coba kalau bukan lagu gue. Gue mau joget kalau suasananya itu mendukung. Kalau bukan lagu gue malas ah. Tenang aja kalau masalah suasana. Gua kan pakai Polytron multimedia audio yang punya ambience light. Oh gitu. Iya nih. Nih ada warna-warnanya. Ini ada 7 warna keren di speaker yang membuat musik lebih hidup dan menambah keharmonisan produk PMA series. Warna-warna ini juga bisa dipilih sesuai mood lu dan bisa dijalankan bergantian secara otomatis. Yeah. Oh gitu. Lu udah pasti goyang kalau ada ini dah. Mana? Ini. Coba. Enggak. Lu main pencet aja. Tunggu. Hey. Ah, kan? Enak kan? Oh iya benar. Asik. Jadi semangat kan? Tunggu, gue masih penasaran lagu gue ada sebenarnya. Cepetin gimana sih? Oke, gue tahu. Mana? Yuk, gue mau tidur aja mesti lihat foto. Yuk. Oke, saatnya kita kuis. Polytron Multimedia Audio, solusi seru semua jenis musikmu. Oke, kita bagi-bagi hadiah dulu buat pemirsa yang ada di rumah. Ada 2 Polytron Multimedia Audio yang siap kita bagi untuk 2 orang pendapat yang bisa jawab. Silakan telepon ke sini 7918-7710 atau di 021-7918-7720 ya. Passwordnya kalau kita bilang Polytron Multimedia Audio, jawabannya harus solusi seru untuk semua jenis musikmu. Langsung nih penelpon pertama udah masuk, Polytron Multimedia Audio. Solusi seru untuk semua jenis musikmu. Mantap, iya, suaranya gak kenceng mas. Dengan siapa di mana ini? Dari Faris di Bekasi. Mas Faris di Bekasi. Oke, Mas Faris dengerin pertanyaan dari Andika ya. Oke, ada berapa warna yang bisa kita pilih di fitur ambience light pada Polytron Multimedia Audio? Satu warna aja. 7 warna. D, 7 warna. Mantap, berarti nyimak omongan kita. Yakin? Nih. Betul! Yakin. Yes! Selamat. Multimedia Audio dipotong pajak. Iya, oke.
Oke, sekarang kita akan melakukan penelponan yang kedua. Yoi. Polytron Multimedia Audio. Solusi seru untuk semua jenis musikmu. Mantap iya. Sekali. Dengan siapa ini? Dengan Ayu di Tangerang. Hah? Yuk, udah pindah rumah yuk. Kan di depo kalau Ayu. Yuk. Lagi mau nambah ini. Oh lagi mau nambah. Oke Mbak Ayu, dengerin pertanyaan dari Mas Dika ya. Iya. Ayu Ting Ting. Mana pertanyaannya? Oh ini dia. Pertanyaannya, vitamin apa yang bagus untuk orang yang baru jadian? A. Vitamin C. B. Vitamin E. C. Cie, cie, cie. Hah? D. Oh. A. Vitamin C. B. Vitamin E. Dan benar. C. Cie, cie, cie. Yeah. Mau apa? Vitamin C. Baru jadian ya, cie. Betul. Selamat. Ayu dapat 1 unit Polytron Multimedia Audio, hadiahnya juga dipotong pajak ya. Ya, hadiah ini dipersembahkan oleh Polytron Multimedia Audio, solusi seru untuk semua jenis musikmu. Cakep. Selamat untuk 2 orang pemenang dan pastinya kita akan balik lagi setelah yang satu ini ya. Tetap di Gado-Gado Sahur. Ya, Gado-Gado aja. Terima kasih.